Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina' wal aslu fil mabni ay yusakkana. Wa min huzufatin wa zukasin wa dam ka aina amsi aisu wasakinu kam. Mukulu arfin dan bermula setiap huruf yaitu mustahikun berhak lil bina ya bagi mabni wal aslu dan asal fil mabni asal mabni adalah ayusakana disukunkan jadi asal mabni itu sukun wa min huzu fathin. Dan di antaranya adalah fathah yang mabni wadhu kasrin dan kasrah wadom dan doma ka aina seperti aina amsi haisu aina fathah na amsi kasrah si haisu doma su wasakinukam dan yang sukun yaitu kal. Ya wa kullu itu i'rabnya jadi mubtada. Kullu ya. Kullu mudaf harfin mudaf ila musta'ikun itu i'rabnya jadi khabar ya. Lil bina jar majrur. Wal aslu ya. Wal aslu wa'nya wa'u ya. Ya. Istinab boleh ya atau atop ya. Aslu i'rabnya jadi mubtada. Fil mabni jar majrur. Ayusakana ta'wil masdar menjadi khobar as aslu. Wa minhu jar majrur jadi khobar muqaddam. Zufatin khobar mubtada muakhar. Wa zu kasrin wa atop zu mudab kasrin mudab ila atop ka zufatin. Wa domin wa atop domin atop ka kasrin. Ka aina amsi haisu ka aina jar majrur menjadi khobar lin mubtada ma'zuf takdiruhu wa zalika ya ka ainun ya ka aina itu ya aina ya ini ka aina amsi haisu. Ya amsi ain ka seperti aina amsi aisu aina amsi atau ka ain amsi aisu keduanya atau kepada aina ya. Wa sakinu kam sakinu itu irabnya jadi mubtada kam menjadi khobar. Wal hurufu kulluha mabniyatun dan huruf semuanya yaitu mabni. Jadi yang namanya huruf semuanya mabni. Kenapa izla ya'tawiruha ma taftakiru fi dilalatiha ala i'il i'rabin. Ya, karena makna yang ditunjukkan tidak memerlukan i'rab. Kalau terlaknya karena iz karena la ya tawiruha tidak
memalingkan akan dia oleh sesuatu yang butuh pada dilalahnya, petunjuknya atasnya kepada i'rab. Ya, kita langsung saja terjemahnya, karena makna yang ditunjukkan tidak memerlukan i'rab. Nahu seumpama akhadtu min ad-dara'imi. Ya, kalau namanya huruf yang enggak perlu i'rab ya. Ya. Yang i'rab itu ya, isim i'rab ya. Aku telah mengambil dari beberapa dirham. Fatabaidu mustafadun min labzim min bidunil i'rabi. Maka tabaid ya itu diambil faedah dari lafaz min ya. Bidunil i'rabi, dengan tanpa i'rab. Ya. Dengan tanpa i'rab. Ya. Jadi ya, dengan daripada lafaz min dengan tanpa i'rab. Begitu ya. Wal aslu fil bina'i, dan bermula asal pada bina, ayyakuna ala sukuni, yaitu bahwa ada dia atas sukun. Asalnya bina itu sukun mati. Ya. Ya, asal mabni sukun mabni. Orang kalau mabni kan begitu, diam aja. Ibaratnya begitu. Mabni. Iya. Mabni kan begitu. Ada domir, ada amil nasab, ya begitu. Ya. Aba, ada amil jar, tetap begitu. Ya. Amil sukun tetap begitu. Ya. Kayak orang mati berarti ya. Makanya ya asalnya itu sukun mati. Kenapa li ana aqabu minal arakati, karena bahwasanya dia itu mati sukun lebih ringan daripada berbaris. Iya, kalau sukun diam aja. Kalau berbaris tak ke atas tak ke bawah. Ibaratnya begitu ya. Wala yu'arraku mabni illa lisababin katakhallusi minal miltiqa'i sakinaini, dan tidak dibariskan akan yang mabni kecuali karena satu sebab. Seperti takhallus, terbebas, seperti terbebas atau menghindari daripada bertemu dua yang mati. Wa qad takunu al-arakatu fat'atan, dan kadang barisnya patah. Ka aina, seperti aina. Wa qoma, dan qoma. Akhirnya na tu ma. Wa inna, dan inna. Wa qad takunu kasratan, dan kadang kasrah. Ka amsi, seperti amsi si. Wa jairi ri ya. Wa qad takunu domatan, dan kadang dia doma. Ka haisu, seperti haisu. Wa huwa is mun, dan dia itu isim. Wa munzu, dan munzu zu, wa huwa harfun ya, dan itu huruf. Iza jarata bihi ya. Wa amma sukunu, dan ada pun sukun, panahu maka sumpama kam dan kam, yaitu kam, wa idrib dan idrib, dan ajal. Ya. Tadi iza jarat, tapi apabila engkau jarkan dengannya dengan munzu. Wa ulima mimma masalna bihi anal bina'a ala kasirin wa dhammi la yakunu fil fi'li bal fil ismi wal harfi, dan ketahui daripada apa yang telah kami buat misal dengannya bahwasanya mabni atas kasrah dan dhamma tidak ada dia pada fi'il, bahkan pada isim dan huruf. Wa annal bina'a alal fathi aw sukun, dan bahwa mabni itu atas fathah atau sukun. Yakunu fil ismi wal fi'li wal harfi, ada dia pada isim, fi'il dan huruf. Wallahu a'lam bishawab.